Snow all, I'm coming. Snow all, snow all, snow all. Di mana kamu? Hihi. Nih. Oke, langsung aja kita beli. Bye. Wihi. Langsung nih bapaknya punya snow all. Mantap. Halo, ketemu lagi sama Babang Cendol di sini ya. Kali ini Babang Cendol lagi main game Adopt Me lagi nih, Gang. Wow, wah, seneng banget nih Babang Cendol ya. Oh iya, Gan. Jadi di video kali ini Babang Cendol mau beli snow. Oh, Babang Cendol sudah berhasil kumpulin gingerbread-nya nih. Tuh, 300 lagi 10.000 ya. Jadi Babang Cendol akan komplitin dulu itu ya, yang build snowman ya. Jadi Babang Cendol juga sekalian nih, nanti abis beli snow owl, Babang Cendol akan kasih tahu agan-agan bagaimana cara Babang Cendol mengumpulkan gingerbread memakai trik rahasia. Wah, trik rahasianya bagaimana? Yuk langsung aja kita mulai videonya ya. Tapi sebelumnya kan jangan lupa untuk ke Indomaret. Ke Indomaret beli apa? Ke Indomaret beli odol. Jangan lupa subscribe Babang Cendol. Oke, yuk sekarang Babang Cendol mau langsung aja nih komplitin yang build snowman dulu ya. Jadi Babang Cendol langsung nih punya 10.000 gingerbread. Nah, ini dia snowman yang pertama ya. Sudah yang pertama, Babang Cendol terbang aja deh. Terbang yuk. Ayam terbang, come on, let's go. Biar cepet, let's go ya. Let's go. Oke, kita build snowman yang kedua. Mantap, let's go. Nah, snowman yang ketiga. Ayo, sedikit lagi. Ayo kita terbang ke sebelah sini nih, biar cepat. Let's go. Kemudian ini snowman yang keempat. Sedikit lagi. Sudah empat. Satu lagi. Dan ini snowman yang kelima. Oke. Nah, ayo selesai. Oke, mantap. Dan berarti Babang Cendol sudah mendapatkan 10.000 gingerbread. Yeay. Oke deh, langsung aja. Nggak usah pakai lama-lama ya. Kita langsung ke Castle Winternya ya. Kita mau beli snow owl. Nah. Kita langsung masuk ke sini ya kan. Babang Cendol sudah punya 10.000 gingerbread. Hihi. Yuk, sini ya. Let's go. Ayo. Snow owl, I'm coming. Snow owl, snow owl, snow owl. Di mana kamu? Hihi. Nih. Oke, langsung aja kita beli. Bye. Wihi. Langsung nih babaknya punya snow owl. Mantap. Wah, kayaknya makin keren nih kalau snow owl-nya dipasangin aksesoris yang ini nih, yang ada di sini ya. Wah, kemarin kebetulan Babang Cendol sudah beli sedikit. Oke, yuk langsung aja kita kasih aksesoris nih buat si snow owl. Nih dia. Wah, coba kita pasangin ini ya, ice crown. Wow, keren banget. Coba kita tambahin sayapnya di belakang ya. Ini namanya Ice Wing. Wow, keren banget dong. Mantep. Coba kita tambahin apa ya? Yang ini. Oh, kurang. Kayaknya kurang ya. Kurang bagus ya. Tambahin topi. Wah, kurang juga. Lonceng. Wah, kurang juga. Kalau ini Leaf Crown, kurang juga. Ini Toast. Waduh. Jadi begini ya Snow Owl-nya. Kita akan cabut aja. Babang Cendol pasang ini, coba nih. Dasi ya, dasi kupu-kupu. Wah, keren nih. Wah, mantap. Oke deh, snow owl-nya Babang Cendol gini aja ya. Udah keren banget ya kan. Wow, mantap. Wah, snow owl-nya keren banget ya. Wah, kayaknya Babang Cendol mau tambahin lagi nih ya. Kan udah aksesorisnya keren banget ya kan. Sayang banget kalau misalkan snow owl-nya itu nggak bisa di ride sama di fly ya.
Sekarang Babang Cendol mau tambah ini supaya Snow Owl Babang Cendol bisa di fly sama di ride juga. Oke, yuk kita kasih fly ride potion. Sekarang pertama-tama ride potion dulu. Ayo 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 Snow Owl, diminum ya ride potionnya. Yehe, kita coba yuk. Kita coba ya, kita ride ya. Jadi kayak gimana nih? Wow, keren banget dong kayak gini kan. Wih, mantap ya. Tapi kalau lagi berhenti, kitanya kayak miring begini kan. Lucu nih kayak gini ya kalau lagi terbang. Tuh kayak gini. Oke, nah sekarang coba kita coba kalau misalkan Snow Owl-nya itu kita kasih fly potion. Coba kita turun dulu ya. Oke. Nah, sekarang kasih fly potion. Fly potion di sini. Let's go, kita kasih. Oh, ayo Snow Owl. Minum fly potion. Wey, mantap ya. Sudah bisa fly nih mesin sekarang. Kita coba fly. Wih, kalau fly seperti ini langsung kayak begini ya. Wih, mantap. Keren banget ya kan. Wih, keren banget. Oke, kanak-kanak, sekarang Babang Cendol mau kasih tahu ya kanak-kanak bagaimana rahasianya Babang Cendol mengumpulkan gingerbread untuk membeli Snow Owl ini dengan trik rahasia Babang Cendol. Let's go, Babang Cendol kasih tahu ya. Jadi rahasianya itu ada di mini game yang kita kasih makan Frost Fury ya. Nah, di sini Babang Cendol akan kasih tahu kanak-kanak, kita cukup maju terus ke depan ya. Jangan lalain es yang di awal-awal ya. Soalnya itu poinnya cuma 10. Waduh, Babang Cendol jadi beku lagi dong. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, sudah nggak beku lagi. Dan sekarang Babang Cendol lagi ke tempat yang depan ya. Di tempat yang depan itu rahasianya itu poinnya bukan 10. Tuh kan, kalau di sini masih 10 nih. Tiap kali kita ngelelehin sekali gerakan itu kita dapat poinnya tuh 10. Otomatis kita kan lama banget ya kumpulin poinnya jadi banyak ya kan. Nah, cluenya pertamanya adalah kita harus ngelewatin ini ya, tempat gelindingan ini ya yang ada bola keluar dari tembok kiri kanan ya. Di sini masih 10, di sini masih 10 ya poinnya ya untuk ngelehin esnya ya. Nah, abis ini Babang Cendol langsung ke depan lagi ya setelah tempat gelindingan batu ini. Nah, di sini pokoknya abis tempat gelindingan batu ini poinnya 30 tuh. Kalian bisa lihat sendiri kan, 30 sekali lelehin, 30 nih, 30 di sini ya. Jadi Babang Cendol akan fokus aja di sekitaran sini ya. Ini 30 sekali lelehin esnya nih tuh. Coba, cepet banget ya kan. Dan Babang Cendol mendapatkan 3030 skornya. Dan Babang Cendol mendapatkan gingerbreadnya tuh 200. Mantap. Nah, sekarang di sini Babang Cendol akan kasih tahu kagan-agan nih rahasia berikutnya ya. Rahasia berikutnya, kalau di awal-awal itu kan tadi poinnya 10, kemudian di setelah yang batu itu kan poinnya 30 ya nih, 30 ya kan, 30 nih ya nih. Waduh, jadi beku lagi dong Babang Cendol. Waduh, ayo cepat, waktunya 1 menit lagi. Babang Cendol maju terus ke depan ya, terus ke depan. Ayo let's go. Babang Cendol pengen dapatin poinnya yang banyak. Nah, di sini juga masih 30. Ayo kita terus ke depan. Let's go. Dan di sini nih, wow, sekali lelein S-nya itu 50 poinnya dong. Ini udah deket banget nih sama si Frost Fury-nya ya. Emang yang paling deket depan sini poinnya tuh 50, cuman sayang banget waktunya tuh sedikit ya, udah tinggal sedikit. Dan poinnya Babang Cendol berhasil mendapatkan 2700 dan gingerbread-nya 216. Jadi menurut Babang Cendol, saran Babang Cendol buat agan-agan semua, cukup lelehin es di yang setelah batu ngeglinding ya. Kita poinnya juga itu sudah bisa sampai 3000 skornya. Dan tadi Babang Cendol mendapatkan gingerbread-nya itu sampai 218. Wow, mantap banget kan?
Nah, begitu agan-agan cara rahasianya Babang Cendol untuk mendapatkan gingerbread dengan cepat ya di mini games yang waktu kita kasih makan Frost Fury. Oh iya agan-agan, by the way, Busway sekarang ini lagi ada winter sale ya kan. Wah, winter sale sells in 13 days. Yuk kita sama-sama lihat ya. Winter sale up to 60% of pet and game passes until January 5th ya. Check the shop for the details. Okay, next. Kita lihat ya. Kita lihat ke shop. Teleport ke pet shop. Let's go. Wow, di sini ada apa nih? Di sini nggak kelihatan nih. Ini apa ya? Oh, di sini petnya masih yang sama nih yang kemarin ya. Yang setelah update Robodog ya. Di sini tidak ada tambahan apa-apa. Mungkin cara cepatnya supaya kita tahu diskonannya apa aja, kita langsung lihat ke sini aja ya. Shop. Oke, kita langsung lihat nih ke sini ya, winter sale ya. Berakhir Januari tanggal 5. Wow, ini diskonnya mantep banget ya kan. Unlock pet Robodog 450 Robux diskon 25%. Kemudian Cerberusnya 25% juga ya. Ini menjadi 375 Robux dong. Wow, mantep banget nih diskonnya ya. Rata-rata di sini 25%. Oh, ini 40% teleport magic door ya. Apalagi yang gede. Oh, ice cream 40%. Modern Mansion 50%. Wah, banyak banget. Mantep banget ya kan ini diskonnya. Nanti agan-agan bisa cek sendiri ya. Winter Sale, Winter Sale. Mantap, berakhir 13 hari lagi. Oke agan-agan, kayaknya sekian dulu ya untuk video kali ini ya. Semoga nanti agan-agan bisa cobain sendiri ya trik rahasianya Babang Cendol. Hihi. Dukung terus channel Babang Channel dengan cara like, komen, dan share video Babang Channel ke teman-teman kalian semua ya. Juga pastinya jangan lupa untuk ke Indomaret. Ke Indomaret beli apa? Ke Indomaret beli odol. Jangan lupa subscribe Babang Channel. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Bye-bye.